kali ini kita naik ke Teluk Gurita. Teluk Gurita. Udah di Teluk Gurita. Dari Teluk Gurita kita naik ke patung Bunda Maria. Bunda Maria, apa namanya Suster? Bunda Maria, Bunda Segala Bangsa, BSB ya. Kalau di Momere punya BSB Seminari, kalau di sini ada Bunda Segala Bangsa. Kita naik dulu guys. Sebentar dulu, kita ada informasi sedikit. Di atas doa masing-masing saja, kita waktu hanya 15-20 menit, sudah itu kita turun kembali. Foto-foto silakan. Nanti dengan informasi, langsung kita turun kembali, kita ditunggu di rumah jabatan Bupati. Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan kawasan yang kaya akan objek wisata, baik wisata alam, budaya, maupun wisata religi. Salah satu objek wisata religi yang sangat populer di Kabupaten Belu adalah patung Bunda Maria Segala Bangsa. Ini kita naik ke patung Bunda Segala Bangsa di Tambuah. Gimana guys? Ya, vibe-nya kayak Nilo tapi di Tanjung. Ya, kalau di Momere ya? Pinggir pantai juga. Tapi ini Bunda Maria. Ada kapal loh. Mantap. Oke, ini trekking kita naik ke atas. Ini enggak terlalu jelek sih. Masih sopan. Trekkingnya nggak se ekstrim di Nilo. Iya. Sampai di bataran Bunda Maria Segala Bangsa. Patung Bunda Maria Segala Bangsa memiliki tinggi 25 meter ini didirikan di puncak Bukit Teluk Gurita, Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, sekitar 20 km dari Atambuah, ibu kota Kabupaten Belu. Tempat wisata ini menawarkan daya tarik yang unik dengan objek utamanya yaitu patung Bunda Maria. Di bagian dasar patung terdapat kapela, dan di sekitar patung ini juga dibangun beberapa patung kecil di sisi kiri, kanan, dan depannya. Warga setempat dan pengunjung lainnya sering mengunjungi tempat ini karena mereka tertarik dengan keunikan patung Bunda Maria serta panorama sekitarnya yang menarik dan indah. Dari puncak bukit ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam sekitar yang memukau, mulai dari pemandangan laut hingga pemandangan gunung yang dikelilingi oleh pepohonan yang hijau dan rimbun. Keindahan alam sekitar menjadikan tempat wisata ini sangat menarik bagi para pengunjung. Hampir setiap hari, tempat wisata ini dikunjungi oleh warga setempat dan juga wisatawan. Oke, kita turun lagi kembali ke rombongan dan kita akan menuju ke rumah jabatan Bupati Belu. Biasanya perjalanan kali ini kita bisa menikmati banyak hal. Salah satunya di sini ya, di patung Maria Bunda Segala Bangsa.